Halo YouTuber semua, jumpa lagi dengan channel Plat AB Asal Bisa. Kali ini saya akan memperbaiki gerinda tangan merek Makita. Tipenya 9553B. Jadi gerinda ini sama sekali kalau kita colokkan itu enggak ada reaksinya sama sekali, dan waktu saya putar ini sepertinya ada suara kasar di belakang, entah post booster atau rotor angkernya yang rusak. Coba kita bongkar aja. Cara melepas coil boosternya ini ada penutupnya, kancingnya ini kita buka begini. Kita lepas coil boosternya, enggak apa-apa ini. Jadi ini kerusakannya di sini ya, di rotornya ini. Ini juga paling putus, ada yang putus paling ini, nggak nyambung. Jadi kalau dipaksa nanti ini bisa pecah. Jadi ya tidak dibantu, nah, dibantu sama kulit sedikit. Bawahnya kan ada bentuk karetnya ya, jadi saya pukul pelan itu tidak masalah. Berarti jelas mau putus ini sebelumnya. Di samping ini gigi rotornya juga ada yang luka, ini spool ini putus ini karena nggak nyambung dia. Memang kerusakan gerinda sirkul itu rata-rata ya, kalau nggak angkernya ini ya coil boosternya rata-rata. Baik, sampai di sini dulu teman-teman YouTuber semua. Sampai bertemu lagi dengan konten saya yang lain dalam channel Plat AB Asal Bisa. Salam.